menyerang sambil senyum akan menambah kemanisan kita. Tetapi di balik senyum itu ada kekuatan, ada power yang mestinya harus ada. Kemudian serangan yang menyerang, serangan itu sedikit saja salah, hatta itu jari-jari kita yang salah, maka kekuatannya akan berkurang. Karena serang hindar ini adalah pekerjaan sosial ya. Yang menyerang itu membantu yang menghindar juga membantu yang menyerang. Bukan hanya sekedar serang untuk mencari orang sakit juga, tapi ini sosial ya. Meskipun di balik sosialnya itu ada kekuatan, ada power, ada speednya. Jadi ingat, tujuan kita serang hindar itu untuk bukan untuk menyerang supaya lawan itu kena, bukan. Tujuan kita menyerang untuk membantu dia yang coba tetap pada posisi pasangannya ya. Usahakan pada saat kita serang hindar harus bayi sejati kita ini harus tetap dipakai. Pikiran itu harus dipakai saja pedoman teknik. Kalau kita diserang, kita bergerak sedikit saja tidak akan kena. Jadi jangan takut karena serangan. Ya. Takutlah Anda kalau Anda salah menghindar. Takutlah Anda pada saat Anda salah menyerang. Jangan takut kena serangan. Kalau Anda bergerak sedikit saja tidak akan kena sebenarnya. Karena serang hindar ini sudah ada pedoman. Ya. Oke, sekarang yang sebelah sana menyerang ya. Sebelah sana menyerang. Mana? Coba angkat tangan. Yang sebelah sana. Ya, baik. Yang sebelah barat. Timur sana ya? Iya, Pak. Saya kira selatan. Yang sebelah barat menghindar. Tunggu serangan keluar, baru Anda menghindar. Coba serang yang sebelah sana. Ya. Wah. Balik. Yang menyerang jangan sampai bergerak dua kali. Yang mana dinamakan dua kali. Lihat ya. Yang namanya dua kali itu, misalnya dia menghindar. Ini yang namanya dua kali. Kita narik dulu. Ini dua kali. Karena satu aba-aba satu gerak, maka sekali Anda bergerak. Kecuali kalau satu aba-aba dua gerak. Jadi langsung saja. Nah, ya. Jadi cepat kan saja. Ya, kamu ingat deh. Ya, kan gitu. Nah, sekarang kalau mau dilanjutkan serangannya, jangan sampai tarik dulu. Langsung dari sini keluar. Cari apanya yang kosong. Mana yang kosong nih? Kepala. Sama apa lagi? Kaki. Kalau kaki yang kosong, kita serang pakai apa? Gejok. Kelamaan saya pakai gejok. Nah, boleh satu. Jejakan ya, atau namanya jejakan. Karena jejakan banyak macamnya. Kalau kepalanya yang kosong, saya harus serang pakai apa? Betul. Iya. Ini posisi saya tadi nih. Satria. Ya. Boleh. Tetapi ingat ada ini. Terkam hari mau. Terkam. Gimana rekamnya? Ayo, yang lain yang punya pendapat dong. Harus kritis kita ya. Karena ini barang bahaya ini. Harus kritis, harus cepat berpikir, cepat bertindak ini. Apa yang harus saya serang? Siku. Saya serang pakai apa? Kalau siku. Bagaimana cara saya menyerang kalau pakai siku? Ada siku gini? Ya, siku luar ada, tetapi posisi dia yang menghindar ini udah enggak bisa. Otomatis tidak akan bisa kita keluarkan siku. Mau siku luar kanan ya bertahan sama ini. Ayo. Ayo dong. Garuda.
Bisa. Saya dari sini ngangkat saja sudah tertahan, apa saya keluarkan? Buntul. Atau saya mau serang Buntul pakai gini? Bip. Apa? Hah? Nah, bagaimana caranya kita mengatasi supaya kita bisa menyerang menggunakan tangan, menyerang kepalanya? Ya kita harus bergerak sedikit, ubah posisi pancar kita, masuk ke sini. Ini boleh untungnya. Ya, boleh juga sih. Nah, sekarang kita aplikasikan. Hindar ya. Kan dari kali pertama kan ini. Nah, makanya pertama tak serang. Nah, yang kosong ini apa? Wih, enak sekali, banyak sekali yang kosong ini. Udah mati sih. Iya. Apa yang kosong? Harus cepat berpikir. Iya, masuk sini. Itu harusnya. Kita teh. Hindar. Ini kosong lagi. Hindar. Wah, mati. Hindar. Ya. Ini masuk udah punya empat. Iya. Nah, ini kosong tuh, Ida. Ini masuk mari. Dia di mana saya? Di belakang kan? Boleh enggak kita balik badan? Boleh. Sapu luar boleh. Boleh. Itu loh. Nah, itu untuk yang menghindar. Sekarang yang menghindar. Coba nyerang. Nah. Tadi saya bilang, kalau kita bergerak, kita akan kena. Berarti jangan takut. Ya? Ya. Secepat apapun serangannya. Jangan. Gila. Masuk. Makanya semua anggota badan harus digerakkan. Kemudian baru digunakan. Coba masuk. Kan itu. Ya. Jangan bingung-bingung kemana. Karena takut. Ya gitu deh ya. Yang simpel saja, cari yang terdekat. Dan ingat yang menghindar harus tetap perlengkapannya di. Jangan contoh kayak saya tadi. Jangan begini, lepas saja. Pakai perlengkapannya. Kan gitu. Ya, masuk. Nah, hilang. Masuk. Ada yang nu, ada ya. Ingat yang menyerang harus pakai power, yang menghindar juga power. Otomatis dia akan kita pergunakan powernya yang dia pakai itu bisa kita pakai yang menghindar. Coba serang pendeta sekeras. Gimana caranya? Ya ini, begitu Anda bergerak ini sudah terhindar. Jadi bisa kita menjauh. Ya, tapi kalau lemes-lemes ya, nanti. Makanya di awal tadi saya bilang, ini yang kita supaya nanti jalur ke sini. Terasa. Jadi gerakan kita itu akan terasa. Lah. Ya. Oke. Coba senang. Ada yang mau tanya coba yang teknik. Saya nanti di ruangan aja. Oh ya, yang melilis tadi.
Pak Adam sini. Ibu, kalau ada apa-apa, terus bertanya. Mati.
Yang ada di bawah.